Semoga kamu dan keluargamu sehat semuanya ya. Amin. Sebelum mulai belajar, ayo kita gerakan badan terlebih dahulu. Lakukan senam ringan agar tubuh kamu sehat. Jangan lupa juga berdoa sebelum melakukan segala aktivitas. Nah, sekarang ayo siapkan lembar kerja dan alat tulismu ya. Adik-adik, adakah kenampakan alam daratan di dekat rumah kamu? Kenampakan apakah itu? Bisa kalian beritahu aku dan kakak? Kita berdua ingin tahu nih. Kita tunggu jawaban kalian semua ya. Ah, hai. Kakak cantik banget. Iya dong, bagus banget kan baju kakak? Iya. Oh ya kak, ngomong ini baju daerah dari mana kak? Ini baju adat khas Sulawesi Barat dek. Adik-adik, apakah kalian pernah tahu sebuah daerah bernama Polewali Mandar? Polewali Mandar? Nggak tahu, Kak. Tapi aku pernah dengar sih, Kak. Gimana nih dengan teman-teman? Nah, Polewali Mandar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagian besar penampakan alam di Polewali Mandar adalah daratan, yaitu sebanyak 83 desa, sedangkan 20 desa lainnya ada di daerah pantai. Oh, jadi lebih luas daerah daratannya ya, Kak, daripada pantainya? Iya, hal ini berpengaruh juga loh terhadap mata pencaharian masyarakat di sana. Mata pencaharian mereka apa, Kak? Mata pencaharian utamanya adalah petani padi. Oh, gitu, Kak. Iya. Tahukah kamu, produksi padi yang dihasilkan di Kabupaten Polewali Mandar terbilang cukup besar, yaitu sekitar 300 ton sekali panen. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Polewali Mandar. Untuk apa mereka melakukan ini? Adik ingin tahu? Dan adik-adik di rumah pastinya juga pengen tahu juga dong. Kalau begitu, ayo sekarang kita baca informasi tentang masyarakat Polewali Mandar yang punya tradisi unik saat menyambut maupun seusai panen padi. Ayo kita membaca. Judul buku ini, Tradisi Unik di Polewali Mandar Menyambut Musim Panen. Pengarangnya Abdi Febriadi. Tradisi Mapadendang merupakan salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh suku Bugis saat menyambut maupun usai panen padi. Tradisi Mapadendang ini digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan rezeki dan hasil panen padi yang diperoleh. Kegiatan ini ditandai dengan aktivitas sejumlah tetua yang terdiri atas pria dan wanita berpakaian adat. Cara pergantian melakukan gerakan menumbuk lesung kayu sepanjang 2 meter menggunakan alat menumbuk terbuat dari kayu berbentuk bulat memanjang disebut alu. Mereka menghasilkan lantunan suara indah yang terdengar serasi antara tumbukan yang satu dan lainnya. Salah seorang tokoh adat, Laramang, mengatakan tradisi ini telah dilakukan sejak dahulu kala secara turun-temurun yang biasanya digelar setahun sekali selama 2 hari 2 malam. Ini merupakan tradisi lama yang kami gelar setiap tahun. Siang malam kami mapadendang katanya. Sebelum tradisi ini dimulai, warga yang dipimpin tokoh adat terlebih dahulu memanjatkan doa agar Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan keselamatan kepada semua warga di daerah ini. Tidak ketinggalan, aneka jenis makanan juga disiapkan, di antaranya sokol atau beras ketan, pisang, ayam, dan menu pelengkap lainnya untuk dihidangkan kepada warga. Irwan, tokoh pemuda setempat, mengaku kagum terhadap warga yang masih mempertahankan tradisi dan warisan leluhur mereka. Sebab sudah jarang daerah yang melakukan tradisi seperti ini di tengah zaman yang sudah modern.
Ini menarik sekali sebab sudah jarang dilakukan oleh warga. Semoga bisa terus dilestarikan agar menjadi pelajaran bagi generasi penerus yang akan datang. Harapnya Bang Irwan. Selesai deh. Jadi bagaimana? Wow, kekayaan tradisi Indonesia itu emang sangat luar biasa. Iya dong, maka itu kita harus bangga dengan negara kita Indonesia deh. Pasti dong kak, ya kan teman-teman? Nah sekarang kakak mau bertanya nih, untuk apa sih masyarakat Polewali Mandar melaksanakan tradisi Mapadendang? Berapa lama dan berapa kali dalam setahun tradisi itu dilaksanakan? Apa yang dilakukan para tetua saat melaksanakan tradisi itu? Makanan apa saja yang disajikan dalam tradisi itu? Apakah menurutmu tradisi Mapadendang itu baik? Jelaskan pendapatmu ya. Ayo, jangan sampai lupa menjawabnya ya teman-teman. Yuk, kita kerjakan. Semangat! Semangat! Hai teman-teman, aku baru saja membuat surat pembaca. Lihat deh! Aku yakin kalian juga pasti bisa membuatnya. Cara membuatnya juga mudah kok. Sekarang perhatikan daerah tempat tinggalmu. Kamu amati aktivitas atau tradisi yang biasa dilakukan masyarakat di tempat tinggalmu. Kemudian tulislah surat pembaca berdasarkan hal yang kamu amati itu di buku kerjamu ya. Contohnya seperti punya aku ini. Pertama, pada bagian tabel paling atas kalian tuliskan nama daerah, misalnya Polewali Mandar. Kemudian tarik garis ke bawah dan tuliskan kenampakan alam, misalnya daratan. Lalu tarik garis ke samping, tuliskan mata pencaharian, misalnya bertani. Dan jelaskan apa jenis pertaniannya. Lalu tarik garis lagi. Kemudian tuliskan upacara atau tradisi yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Misalnya Mapadendang. Dan jelaskan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi ini. Seperti itu tuh teman-teman caranya. Kalian tinggal sesuaikan dengan kondisi di daerah kalian ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk ceritakan tradisi Mapadendang dari bacaan yang telah sama-sama kita baca tadi kepada orang tua kamu atau walimu. Kamu boleh bertanya jika ada hal yang belum kamu paham. Hai adik-adik, ayo bermain bersama kakak. Di sini kakak punya beberapa kalimat-kalimat acak loh. Kalian harus menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Kakak beri contoh ya, kalimat acak yang pertama. Nah, dari kalimat acak ini, kita tinggal menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Seperti ini, tradisi Mapadendang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang diperoleh. Oh, gitu kak. Aku ngerti. Kalau sudah paham, sekarang silahkan adik mencobanya. Ini dia kalimat acaknya. Oke. Adik coba ya kak. Oke. Ini dia. Ada tahu kak, para tetua menembuk lesung dengan alus secara bergantian. Betul banget, yeay, kamu hebat deh. Gimana nih adik-adik di rumah, gampang kan? Sekarang giliran kalian mencobanya ya. Ini dia kalimat acaknya. Lantunan, suara, dan serasi, mereka menghasilkan yang indah. Ayo, silahkan disusun menjadi kalimat yang benar. Gimana? Sudah belum? Kalau sudah, kita lanjut ke kalimat acak berikutnya ya. Ini dia. Yang Maha Kuasa, tokoh adat, agar, memimpin, doa, melindungi, senantiasa, warga. Gimana adik-adik? Sudah dijawab?
Kalau sudah, kita akan lanjut lagi ke kalimat acak berikutnya. Ini dia. Sejak tradisi ini telah turun temurun dahulu dilakukan kala secara. Ayo gimana? Adik-adik bisa jawab gak nih? Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Ini yang terakhir. Ini dia kalimatnya. Jenis dihidangkan makanan disiapkan dan aneka untuk warga. Gimana? Adik-adik sudah menyusunnya? Sudah ya? Wow, luar biasa! Kalau begitu, minta tolong orang tua atau wali kalian untuk mengeceknya ya. Semoga kalimat yang adik-adik susun tersusun dengan sempurna. Kalau belum, silahkan mencoba lagi. Semangat! Hai teman-teman, aku habis mengisi jurnal bacaanku nih. Nih, lihat. Kalian juga jangan lupa ya untuk mencatat buku atau bacaan yang kamu baca di jurnalmu ya. Oh ya teman-teman, besok kamu akan membuat model gunung berapi. Kamu bisa menyiapkan bahan dan alatnya mulai dari sekarang ya. Ini dia alat dan bahan yang kalian butuhkan. Pertama-tama, siapkan satu kaleng bekas minuman atau botol bekas, lilin mainan atau plastisin. Tapi jika tidak ada, kamu bisa memakai tanah atau pasir ya, atau apapun yang mudah kamu dapatkan. Lalu, 2 sendok makan soda kue, sebotol cuka, dan pewarna makanan. Kalian sudah bisa mulai menyiapkannya dari sekarang loh. Yuk, kita bersiap. Semangat! Hai adik-adik, saatnya kita belajar numerasi. Perhatikan gambar berikut ya. 2 orang berfoto dengan bunga bangkai. Jika diketahui tinggi kedua anak tersebut adalah 135 cm dan 160 cm, tentukan perkiraan ketinggian bunga bangkai itu. Kita hitung bersama-sama yuk! Cara mencari tinggi bunga bangkai, kita hitung selisih tinggi kedua anak itu, yaitu 160 dikurangi 135. Berapa, Dek? 25 cm, Kak! Setelah itu, kita cari nilai tengah dari 25 cm dengan cara 25 cm dibagi 2, hasilnya adalah 12,5 cm. Kalian bisa bulatkan 12,5 cm menjadi 13 cm. Terus, kamu tambahkan dengan tinggi anak yang pakai baju hijau itu. Berapa jadinya? 135 ditambah 13 cm ya? Jadinya
148, bener nggak? Betul sekali, yeay! Perkiraan tinggi bunga bangkai kisaran 148 cm. Terus kalau nggak dibulatkan boleh nggak, Kak? Boleh kok, Dek. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana dengan jawaban kalian? Kalian dapat menghitung perkiraan dengan cara lain loh. Pasti hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kakak contohkan tadi. Silakan dicoba ya. Halo adik-adik, yuk simak info tentang penggunaan sudut yang satu ini. Kita akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Ayo kita berlayar! Salah satu penggunaan sudut adalah untuk menentukan arah kapal laut atau pesawat terbang dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan. Berikut ini adalah contoh jalur kapal dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke Kumai Pangkalan Bun. Agar kapal melaju terarah sampai tujuan dan tidak keluar dari jalur kapal, maka nahkoda berpedoman pada ukuran sudut. Pada gambar di atas, kapal perlu melaju dengan sudut 20 derajat dari arah utara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke, dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km persegi adalah lautan. Penampakan alam ini menjadikan kapal laut menjadi alat transportasi yang penting sebagai penghubung antar pulau. Nah, waktunya kita bereksplorasi adik-adik. Siapkan buku latihanmu dan kita mulai dengan pertanyaan pertama. Namun sebelum itu, yuk kita tengok tabel berikut ini. Kamu bisa membuat tabel ini di buku latihanmu loh. Di sebelah tabel ini sudah ada gambar rute kapal dari Tanjung Perak menuju Sampit, Makassar, dan Banjarmasin. Baik adik-adik, kita coba untuk eksplorasi yang pertama ya. Perhatikan petanya baik-baik. Kalian akan mencari berapa nilai sudut yang dibentuk perjalanan kapal Tanjung Perak menuju ke Sampit. Garis arah yang digunakan pertama adalah utara. Garis arah utara sama dengan jalur Tanjung Perak menuju Sampit. Lalu letakkan busur kalian dengan skala 0 tepat menempel pada garis arah utara. Adakah sudut yang terbentuk? Ya, garis tersebut beririsan, maka tidak membentuk sudut atau bernilai 0 derajat. Ayo isi tabelnya. Berikutnya, kita coba cari sudut yang terbentuk dari rute Tanjung Perak ke Sampit jika menggunakan garis arah timur. Letakkan busur derajat kalian pada skala 0 tepat menempel pada garis arah timur. Perhatikan baik-baik titik 0 derajatnya ya, karena kalian akan menghitung dari titik itu. Kira-kira berapa besar sudutnya hingga ke garis rute Tanjung Perak Sampit, Dek? 90 derajat, Kak. Betul banget. Kita isi tabelnya ya. Ketiga, kita akan cari sudut yang terbentuk dari rute Tanjung Perak Sampit jika menggunakan garis arah barat. Ayo, sekarang coba adik yang cari. Oke, Kak. Aku letakkan busur derajat pada dengan skala 0 tepat menempel pada garis arah barat ya, Kak. Lalu aku hitung dari nilai 0 derajat ke garis merah yang merupakan rute Tanjung Perak ke Sampit. Yeay, hebat banget. Kamu ternyata bisa ya. Gimana nih adik-adik yang di rumah pasti bisa juga dong. Jadi berapa nih nilainya adik-adik? Ya, tepat sekali, 90 derajat. Ingatkah jenis-jenis sudut? Pertama, ada sudut lancip yang merupakan sudut dengan nilai kurang dari 90 derajat. Kedua, ada sudut siku-siku yang memiliki nilai 90 derajat. Ketiga, ada sudut tumpul yang memiliki nilai lebih dari 90 derajat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambarlah sudut yang dibentuk oleh jalur kapal Tanjung Perak Sampit dan Tanjung Perak Makassar pada buku kalian. Tentukan jenis sudut yang dibentuk. Pertanyaan terakhir dari kakak, gambarlah sudut yang terbentuk dari rute Tanjung Perak Banjarmasin dengan garis arah barat. Jenis sudut apa yang terbentuk dari rute itu terhadap garis tersebut?
Ayo, teman-teman pasti bisa menyelesaikannya. Ukurlah menggunakan busa derajat untuk mengetahui jenis sudut tersebut. Selamat bereksplorasi. Untuk tugas di rumahmu, yuk kita kembali lagi melihat gambar jalur kapal lautnya. Teman-teman dapat memotret gambar rute ini untuk membantu pengerjaan soal latihannya ya. Berikut soal latihannya. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut dengan menjawab benar atau salah pada buku catatanmu. Besar sudut yang dibentuk oleh arah utara dan barat adalah 90 derajat. Sudut yang dibentuk oleh jalur kapal Tanjung Perak Makassar dengan arah barat adalah sudut tumpul. Sudut yang dibentuk oleh jalur kapal Tanjung Perak Banjarmasin dengan garis arah utara lebih besar dari sudut yang dibentuk oleh jalur kapal Tanjung Perak Makassar dengan arah selatan. Sudut yang dibentuk oleh jalur kapal Tanjung Perak Sampit dengan jalur kapal Tanjung Perak. Tunjukkanlah hasil kerjamu kepada orang tua kamu atau wali kamu di rumah ya untuk diperiksa. Selesai deh kegiatan belajar kita hari ini. Iya kak, seru banget ya. Jadi apa aja nih dek yang kamu pelajarin hari ini? Hari ini kita membaca buku yang sangat menarik dan informatif berjudul Tradisi Unik di Polewali Mandar Menyambut Musim Panen. Terus ada apa lagi? Aku dan teman-teman juga menulis surat pembaca berisi tentang tradisi di daerah kita masing-masing. Wah, seru banget ya. Terus apa lagi dong? Kita juga bermain games, menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang benar. Lalu aku mengisi pohon jinakku. Itu aja nih. Enggak dong, aku juga menghitung perkiraan tinggi dari bunga bangkai. Dengan contoh tinggi dari dua anak, menghitung sudut yang dibentuk oleh rute kapal, menentukan jenis-jenis sudut dari soal latihan, dan menggambar sudut yang ditentukan. Nah, semoga adik-adik semangat terus ya belajarnya. Aku dan kakakku pamit undur diri dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dengan mengikuti protokol kesehatan, kita bisa terhindar dari segala macam virus. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya semuanya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah! Oh, my God.